Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Game. Gak pakem sama sekali. Wih, remnya gak enak banget cuy. Oke, sebelum lanjut subscribe dulu ya teman-teman. Kalian subscribe dulu pastinya channel ini, mamen. Nih, kita ngeblong tipis-tipis aja. Oh, gua takut cuy, gua keluarin sedikit. Shit. Untung aja eskavatornya nggak jatuh gitu. Kita udah mulai masuk di daerah si tinjau nih, teman-teman. Oke, kita kasih gaspol aja. Tarikannya nggak enak soalnya, men. Yang bikin nggak enak lagi udah tarikannya lambat. Remnya nggak pakem. Lengkap sudah penderitaan supir Canter HDL ini cuy. Tapi nggak apa-apa lah, kita cobain aja dulu, kita jangan ngeluh terus lah ya kan. Wih. Karena memang Canter HDL itu bukan untuk ngangkut eskavator seharusnya. Mungkin kalau ngangkut sawit masih bisa lah ya kan. Wih. Tapi kalau sawit 10 ton dibandingkan eskavator lebih berat sawit sebenarnya. Eskavator paling berapa ton lah ya kan. Tapi yang nggak tahu lah gue cuy, yang jelas ini sanggup lah, meskipun berat gitu.
ini udah mulai nanjak. Udah agak terasa sih ini agak. Apa namanya? RPM-nya itu tinggi banget nih. Gas aja lu, gas tipis-tipis. Kita blong kiri aja cuy. Di kanan rame. Soalnya di kiri lebar juga sih. Makanya gue berani. Di kanan rame banget soalnya cuy. Di kiri aman sih, cuman ada selokan aja. Yang penting kita panding ngincinya biar gak masuk ke selokan. Oh my god, tikungan cuy. Susah banget belok. Oke okay. Kayaknya ini di atas sudah ditinjau sih. Oh sorry ma bro. Sakit banget itu. Oh my god. Oh shit. Dia udah ditabrak sama bus lagi. Ah. Penderitaannya tuh double gitu ya kan, double kill lah. Sakit banget gitu pokoknya. Oke, gimana keseruannya pakai kita kuat nanjak pakai si Counter HDL ini cuy. Oke, kita ambil kiri, di kanan rame. Oh, si tinjau cuy, di depan si tinjau. Hati-hati. Shit, beratnya. Ah, kita salah jalur, malah ngambil jalur paling kiri. Oh my god. Shit, gak kuat men. Oh my god. Oh shit, parah banget sih. Oh my god, parah banget sih. Tuh, sampai segitunya loh. Oh my god, kita butuh orang nih. Kita panggil teman kita biar ngeganjel di depan. Oh shit, kita udah terbawa arus nih. Oh shit, kita lihat belakang, jaga-jaga. Kok bisa mundur ya kan? Jaga-jaga terus cuy, jaga-jaga, ini gak stabil. Oh my god, kenapa ban belakangnya gak stabil ya? Kita tadi mundurnya lurus gitu loh. Ini muatannya berat sebelah ini sih. Bayangin tadi sampai kayak gitu ya kan. Kita mau coba lagi cuy. Kali ini kita bakalan panggil teman kita untuk di depan cuy. Kita lihat aja teman kita udah di depan belum ya. Oke, teman kita udah di depan tuh. Biar nggak jumping, biar kita bisa belok kayak tadi cuy. Tadi kan itu udah jumping parah. Oke mamen, di belakang juga teman kita ada. Shit, oh my god, gak kuat loh. Oh my god, nah gak kuat cuy, gak kuat parah. Kita udah panggil teman kita gitu, lihat itu mereka udah stay di depan, tapi ya emang gak kuat, mau gimana lagi gitu kan. Oh my god, nah parah, gimana dong ya. Aduh, kalian kasih solusi. Kita kayaknya videonya kita akhirin sampai sini aja, karena counternya tuh udah kayak gini banget loh gitu, udah parah banget lah. Oke, sekian dari saya, jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis, dan ya sampai jumpa buat kalian di video berikutnya.